Oke, langsung mulai. Anjay, akhirnya gue main game Playdead. Udah lama banget gue pengen main game Playdead. Oke, welcome to Inside. Ini adalah game buatan Playdead. Playdead ini adalah developer pembuat game Limbo. Limbo yang terkenal karena Reza Arab, Octavian Gamers ganteng idaman itu. Dan ini game terbarunya, nggak terbarunya sih, tapi yang lebih baru dari Limbo. Dan gue pengen nyobain. Let's go, gue suka banget sih. Game-game bertipe kayak gini gue suka banget sih. Gue juga ada rencana pengen mainin Little Nightmares, tapi gue pengen mulai dari yang pertama, men. Sekarang Inside dulu lah. Ini by the way gue dapet gratis nih dari Epic Games. Baik banget Epic Games emang. Oke. Gue gak tahu ya, game Playdead itu kayak game-game Little Nightmares itu bener-bener misterius banget gitu. Kita nggak tahu kita ngapain di sana. Kita lari dari apa? Apa ancaman kita gitu? Why? What happened? Nggak dikasih tahu, story-nya abstrak banget. Tapi keren sih, keren asli. Bagus gitu. Oke. Ada dua orang di sana. By the way, ini bukan kayak Little Nightmares 2 kemarin yang gue mainin cuma demo ya. Ini full gamenya. Dan kayaknya gue main sebentar doang dah. Oke. Sip. Let's go. Oke. Sip. Agak ribet ya main pakai satu tangan. Oke. Jadi di sini ada apaan sih sebenarnya? Entah. Antah berantah begini. Oke. Sip. Naik deh, siap. Lanjut lagi. Disono ada siapa tuh? Ada penjaga gitu. Gua gak ngerti ini kita di daerah mana. Apa yang terjadi? Cepat cepat. Aduh, ada anjing. Wah, lari. Ah, tidak. Ah, kabur. Wow. Nope. Yes, dapat. Goodbye, Jing. Bye. Sejujurnya gue udah pernah nonton walkthrough game ini sih, sampai tamat sih inget gue, karena game ini udah rilis cukup lama ya. Sebelum gue bisa main game-game kayak gini di, sebelum gue punya laptop bahkan. Tapi gue udah agak lupa endingnya kayak gimana, jadi nikmatin aja lah. Waduh, wadaw. Oh no. Nope. Sip, aman. Gue juga tertarik nih untuk bikin video Limbo nih. Lumayan sih harganya. Nanti deh ya. Ada mobil lagi tuh, mobil yang tadi kah? No, ada orang keluar. Gimana nih? Aman kah? Lampunya nyorot gua, Pak. Please. Aduh, ada orang. Ketahuan dong, ketahuan. Lari. Let's go. Oke, sabar. Let's go, lari. Enggak, Pak. Kita nggak sama-sama apa, Pak. Please. No. Oke. Let's go. Kabur. Aduh, udah ada anjing lagi. Oh. Tiga. Wow. Untung aja dalam. Kalau nggak mati tuh. Wah, ada lampu. Apaan tuh? Harus nyelam nih pasti. Oke, pelan-pelan. Gila, intens banget. Keren, men. Suka gue. Asli. Siap, ambil napas dulu. Lanjut lagi. Ini apakah mereka-mereka ini emang lagi nyari satu orang ya? Emang lagi nyari kita atau gimana sih? Apa kita terlihat mencurigakan aja makanya dikejar? Atau emang kita lagi dicari sama seluruh orang? Itu babi. What? Ada babi. Oke, lanjut aja lah. Entah kenapa babinya bisa mati. Lagi apokalips mungkin nih. Suka gue sama artnya, bagus banget. Sekarang kita ke ladang jagung. Di jumpscare gak nih? Apaan nih kira-kira nih?
Ada apaan nih? Aman kan? Ini ada monster nggak ya di inside? Gue lupa, men. Yang gue inget ada monster tuh The Little Nightmares doang. Gini ada nggak ya? Lupa gue. Oke, udah keluar. Aman sejauh ini. Nggak ada ancaman apa-apa gue lihat. Ya, sip. Lanjut aja, let's go. Ada hewan-hewan mati lagi dan lebih banyak sekarang. What's happening? Ini kenapa ya? Ada apaan ini? Oh ini men, lompat. Nice. Terus kita masuk ke ruangan. Ih, ada ayam-ayamnya. Dimakan-makanin, coba gue turun. Dia lari gak? Dia lari dia. Oke. Ini bisa ke atas gak, by the way? Ke atas bisa gak? Gak bisa ya. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke suatu rumah, suatu bangunan. Oke, apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi, sepertinya. Harus nyalain dulu listriknya. Ini kah? Apaan tuh? Oh, berkali-kali kali ya. Terus, terus. Udah belum sih? Udah. Terus ini? Apaan tuh? Kasir kah? Hah? Oke, sudah dimulai puzzle-nya, saudara-saudara. Mainin ininya kali ya. Gue coba dah. Gak ada apa-apa, Pak. Cuma begitu doang, udah. Disedot dari bawah tuh udah berbunyi ya. Gak ada apa-apa kan. Apa ini dimasukin? Gak bisa dong, Kak. Oh, bisa, bisa, bisa. Bisa. Masuk, masuk, masuk. Yuk. Yoi. Gue ada pengikut sekarang. Let's go. Let's go. Oh, berarti gue sedot dia ya. Gue sedot dia ntar. Waduh, kasihan banget. Oke. Ya, ikutin gue sini. Stay di situ, stay. Stay. Stay aja di situ. Ya, gak kena lagi. Gue harus dari jauh dulu ya. Oke, gue harus kesini dulu. Sini ikutin gue. Kenapa dia ngikutin gue ya? Ada apa ya? Oke, ada satu yang ketinggalan. Oke. Siap, let's go. Tarik, let's go. Maaf. Maaf, anak-anak. Sorry, sorry, sorry. Aduh, sedut. Aduh, sorry, 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 sorry. Kok masih hidup? Masih hidup, Pak. Aman. Oke, silakan ikut gua kalau mau ikut. Sip. Let's go. Ya, udah goodbye dah. Oke, lanjut lagi. What? Kita harus lompat nih. Wow, wow. Ya mati, Pak. Sudar. Oke, mungkin kulit babi memang cukup empuk kali untuk dijadikan bantal. Oke, ini gue tarik berarti. Mungkin bakal lebih berat ditarik daripada didorong. Oke. Ini kenapa pada mati babi? Aku masih bingung. Kita naik, kita lanjut. Dan oke, aman. Sejauh ini masih simple lah puzzle-nya. Mungkin puzzle-nya emang simple, emang mudah. Guenya aja mungkin. Kelihatannya berlumpur itu ya. Kelelep dia. Ya, ya, ya. Oh, enggak. Oke. Gimana nih? Oke, bisa. Sip, lanjut lagi. Gue suka sih. Entah kenapa dah. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Keren gue manusia. Masih babi ternyata.
Oke, ada apa sekarang? Ada yang hidup-hidup nih. Gue nggak tahu apaan. Ekornya kah? Gue nggak tahu itu apaan, men. Waduh, kaget gue, sumpah. Sumpah gue kaget, sumpah. Sumpah gue kaget, sumpah. Gue nggak... Wesh, oke, gue bisa lompatin ternyata. Kabur! Oke, nice. Berguna ternyata dia. Kabur! Oke. Waduh, 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 mati. Ya. Ada manusia di situ. Oke. Oke, nice. Kita ke mana nih? Sip. Oke. Sip, nice. Aduh, waduh. Ah. Oke, mana 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 mana. Bisa bisa bisa. Momentum aja, momentum. Oke. Ini kenapa jadi kayak banteng dah? Duduk. Oke, mati. Sip. Itu kenapa yang gerak-gerak dah? Bisa diambil nggak? Bisa dong. Sorry, sorry, sorry. Ini apaan, men? Ya, nggak berguna. Kalau ini gua cubit, bisa nggak? Bisa dong. Nggak ada gunanya kayaknya. Nanti aja deh. Emang ada gunanya, men. Buat kesini. Oke. Oke, ayo ikutin gue yuk. Ayo, jangan lawan lah. Aduh, lepas. Ayo. Ayo. Dia dikasih sesuatu zat kayaknya dah. Sip. Oh, ini ke kepalanya. Ah, gue inget nih. Oke, ini mulai mikir, men. So... Oh, ada yang jatuh. Oh, enggak. Gue tahan. Terus gue ke sini. Wah! Gue enggak bisa pencet kontrol. Jadi gue enggak bisa tarik itunya. Oke, gue enggak tahu harus ngapain. Asli gue enggak tahu. Asli gue gak tahu mau ngapain. Didorong gak bisa. I have no idea. Itu bisa. Dorong coba tuh. Gak bisa ditarik. Gak bisa juga. Oh, mungkin yang ini, yang ini. Didorong. Oh, bisa dibuka, bisa. Bisa, bisa. Nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Yah, bukan kak. Oke, bisa, bisa, bisa. Let's go. Oke. Let's go. Baru ini bisa didorong. Oke, entah apa yang terjadi. Terus, gua. Waduh. Salah, ah. Udah gitu doang ya? Oh, bisa main ditarik. Entah apa yang terjadi. Oke. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, Pig. Thank you, you're a good boy. Ini bisa diambil gak? Oke, kita lanjut lagi, man. Mantep. Rasanya mantep banget. Bisa nyelesain puzzle yang awalnya kita kira susah. Apalagi nih sekarang. Keluar. Nice. Lebih enak keluar sih, indah. Ini rabun apa gue doang sih? Gue ngerasa rabun grafisnya. Dua orang-orang itu. Seinget gue ntar kita ngantri nih di situ nih. Ya, terus bakal ngantri, bakal nyamar gitu. Ada yang periksa. Entah ada apaan ini. Ada apa ini, bro? Oke, kita lanjut lagi.
ada kereta begini didorong, kita nggak tahu apa gunanya. Oke, nggak bisa ternyata. Oh, oke, didorong karena di situ ada tali. Dan gue naik ke sini. Entah ini ngarah kemana. Kita lihat. Oke, suatu tempat. Berayun, berayun, berayun sekali lagi. Lompat. Nice. Siapa ini? Ada bangku. Gak bisa diambil bangkunya. Gak bisa, Pak. Oh, diangkat, diangkat. Bisa. Nice. Oh, jatuh. Oh, enggak. Keren gue tinggi. Hey, dia lagi, men. Ah, beda. Kira-kira ayam. Apa nih, trap? Oh, enggak. Wah, ini makin kompleks, men. Puzzle-nya nih pasti makin luas tempatnya. Bisa nggak nih gue? Oke, kesini dulu mungkin ya? Atau... Aduh, tinggi banget. Oke, sepertinya udah makin kompleks nih puzzle-nya. Eh, ntar lu, Pak. Oh, bisa tuh naik. Bisa tuh, bisa nggak gue? Nggak bisa. Nggak bisa. Ah. Oke. Naikin dong. Siapa dong naikin dong? Aduh. Kalau gue naikin dulu apa yang terjadi? Ah, gue nggak tahu, Pak. Kalau gue ke atas, apa yang terjadi? Kalau gue kesini, nyampe nggak nyampe ya? Nggak nyampe, Pak. So, oh, gue tahu. Jadi ini gue turunin dulu, terus gue geser. Gue geser. Sup, nice. Terus gue naikin deh. Nice. Oke, harusnya bisa. Harusnya bisa, let's go. Let's go. Nice. Nice, cerdas banget gue. Oke. Ini enak sih. Karena cuma satu sisi doang gitu, kita nggak bisa ke sono, ke dalam-dalam, ke atas, apa, ke kiri, ke kanan. Maksud gue gimana ya, cuma bisa ke kiri, ke kanan doang. Kalau Little Nightmares kan bisa keliling-keliling tuh, jadi lebih rumit gitu puzzle-nya. Banyak yang harus kita cek. Kalau ini tinggal kanan. Oke. Kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. What? Oke. Gak mati. Siap. Wey. Wey. Sama kesini. Nice. Empat lagi. Nice. Tangga. Bawah. Nice. Oke. Okay. Aduh. Sekarang. Entah. Ada apaan di sini. Ada apa kira-kira nih? Bolong ternyata. Kemana nih? Oh, ini secret nih. Kayaknya nih, seinget gue nih. Nah kan. No kan, secret kan, collection gitu kan. 1 dari 14. Nah, ya kali gue ngambil semua. Oke, ini tadi ya. Oh, itu buat ngebolongin doang berarti, supaya kita bisa lanjut. Oke. Oke lah, gue rasa segitu aja mungkin ya. Insight main game yang bagus. Playdead yang buat Limbo, jadi kalau lo mau main, cek aja di Steam. Yaudah, subscribe.